Setiap cetusan inspirasi bermula dari transformasi minda. Dengan minda yang berlandaskan ilmu menjadi teras kejayaan. Setiap kejayaan bermula dari satu titik perubahan. Institut Koperasi Malaysia ditubuhkan pada tahun 1956 sebelum diperbadankan sebagai badan berkanun pada tahun 1968 sebagai peneraju pusat latihan dan pendidikan koperasi di Malaysia. Dengan perluasan pelbagai bidang perkhidmatan dan penyelidikan, kini IKMA telah mengembangkan sayapnya dengan pengukuhan pejabat cawangan di segenap pelosok negara. Struktur korporat terbahagi kepada beberapa bahagian sebagai tunjang utama yang mampan dan mendukung agenda pembangunan modal insan negara. Selari dengan Akta Penubuhan IKMA yang berperanan sebagai pusat pembangunan dan mengembangkan latihan serta pendidikan, kami melaksanakan pemfokusan dalam bidang utama iaitu kursus dan pensijilan pengajian koperasi. Kursus pengajian dan pensijilan adalah fungsi utama IKMA dalam menyediakan pelbagai program latihan yang berkualiti, efektif dan profesional terhadap sektor-sektor yang ditawarkan. Kursus ini telah mendapat pengiktirafan dan mematuhi standard piawaian antarabangsa. Penyelidikan dan penerbitan. Melalui kegiatan penyelidikan yang berimpak tinggi, pegawai latihan IKMA dapat meningkatkan pengetahuan, memanfaatkan teknologi, inovasi dan mendalami ilmu dalam pelbagai bidang berkaitan pengurusan dan pentadbiran koperasi. Selain itu, memainkan peranan aktif menghasilkan bahan penerbitan dan bahan rujukan. Hasil penyelidikan yang dijalankan akan diangkat ke pemegang taruh bagi membantu kerajaan membuat keputusan dasar dalam mengarus perdana gerakan koperasi. Perkhidmatan konsultasi. Khidmat nasihat merupakan komponen yang penting dalam memberi penyelesaian yang lebih berkesan dan praktikal dalam membantu komuniti koperasi dalam mengembangkan sektor operasi dan tahap kecekapan pengurusan. Kemudahan fasiliti. IKMA turut menyediakan berbagai fasiliti seperti auditorium, bilik kuliah, dewan serbaguna, perpustakaan, makmal ICT, hostel, gimnasium, kafeteria serta peralatan dan kemudahan latihan yang lengkap. Sebagai peneraju pusat latihan koperasi negara yang terkemuka, IKMA bukan sahaja terlibat dalam jalinan kerjasama antara kementerian, agensi kerajaan dan industri, malah dengan pelbagai badan koperasi di peringkat antarabangsa. Dengan prestasi positif ini, IKMA telah mencatatkan pelbagai pengiktirafan akreditasi, persijilan dan sistem pengurusan berkualiti dari Badan Pensijilan Antarabangsa. IKMA juga telah mengadakan program kerjasama teknikal MTCP dengan negara-negara dalam bidang koperasi. IKMA turut mengadakan MOU dengan badan antarabangsa seperti Cooperative College of United Kingdom, Kementerian Koperasi Republik Iran, Badan Kemajuan Industri Brunei, German Institute for International Partnership, Vietnam Cooperative Alliance, juga lain-lain negara dalam bidang koperasi. Di sini lahirnya segala permulaan. Kami bersedia menghulurkan tangan untuk sama-sama berkongsi idea, pengalaman dan kepakaran dalam merealisasikan sebuah impian.
aspirasi kami hari ini untuk inspirasi masa depan Anda. Mentransformasi minda mengemudi ke arah kemajuan sektor koperasi negara.